Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Aisyah Bunga. Okey, hari ni saya nak kongsi tip untuk tukar pasu. Lepas tu kita nak cari anak dia, kita nak tanam dekat pasu lain. Okey, kita nak tengok dalam satu pasu ni ada berapa anak dia kita boleh ambil untuk asingkan pasu lain, dan kita boleh buat 2-3 pasu. Okey. Perlahan-lahan caranya kita pegang semua pokok, kita tekan-tekan pasu dan kita keluarkan. Macam tu cara dia. Sebabnya kita nak kena cara yang betul keluarkan pokok dari pot kita ni, biar jangan akar dia rosak. Tengok, pasu pun dah lama. Kalau pasu yang dah lama kita tak boleh guna lagi, ataupun pasu yang berkali-kali kita tukar pasu, tak elok untuk pokok kita, sebab dia ada macam penyakit lah. Kita tak tahu dalam ni dia penyakit apa semua kan. Kita takut nanti dia kulat ke apa. Tengok, luar pun dah berkulat. Tapi tengok, pokok masih cantik sebab penjagaan yang betul. Okey, kita tengok. Kalau pokok macam ni dia banyak anak, kita boleh cutting dia. Kita kena tengok betul-betul nampak. Kalau pokok macam ni dia tak banyak akar. Saya nak share dekat sini, kalau pokok yang tak banyak akar bermakna kita tak boleh pakai pasu besar. Bila kita pakai pasu besar untuk yang jenis pokok yang tak banyak akar ni, dia akar dia sikit sahaja. Saya nak kongsi tip dekat sini, bermakna dia tak boleh pakai pasu besar. Kenapa tak boleh pakai pasu besar? Bila dia pakai pasu besar, tanah lebih banyak daripada akar dia. Pasu besar tu kan kita guna tanah banyak kan. Dia boleh menyimpan air dalam tu banyak. Bila dah menyimpan air dalam tu banyak, dia akan busukkan akar kita, dan pokok yang batang ni dia akan busuk. Tu tip yang paling kita nak tahu. Kalau akar tak banyak, kita nak pakai pasu apa yang sesuai. Kalau akar dia banyak, bermakna kita boleh pakai pasu besar. Kalau akar dia tak banyak macam ni, akar dia sikit-sikit, kita tak boleh pakai pasu besar. Dia akan membusukkan kita punya akar. Tip untuk penjagaan pokok yang baik dan pasu yang sesuai untuk kita nak guna untuk pokok kita tu. Kita clearkan tanah ni pelan-pelan. Kita nak tengok saluran dia yang betul, dan kita boleh cutting dia dekat mana. Kalau pokok macam ni senang je kita nak jaga. Lepas tu hati-hati bila memotong. Kalau setengah orang dia patahkan je, tapi kalau macam ni kita tak boleh patahkan. Dekat sini kita boleh potong dan cut dia. Kalau boleh kita nak potong tu, kita tengok bahagian akar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah jadi macam ni. Jadi dua. Bermakna yang kita potong tu mesti ada akar. Nampak ya? Ada akar. Ini saya boleh potong dua saja kalau macam ni, sebab dia kecil akar dia. Macam ni kita dah boleh dua. Saya tak ada dah ubat yang habis dah ubat. Ubat untuk kita sapu dekat sini biar dia jangan kulat, kulat melekat. Tapi ubat tu dah habis, tak apa, boleh je kita terus tanam. Kalau macam ni, kalau ada yang setengah orang, dia akan basuh dulu biar bersih. Basuh elok untuk akar ni lah. Tapi tak apa, dia cantik. Daun
pun masih segar. Okey. Tak minta dia sihat. Kita tukar pasu. Okey, kita pakai pot yang kecil je. Sebab pokok ni kita tak boleh pot yang besar-besar. Okey. Okey. Kita tukar dan pakai pot kecil. Okey. Kita masukkan sikit-sikit. Pokoknya jangan terlampau dalam sangat ya. Kita masukkan sikit-sikit. Lepas tu gembur-gemburkan tanah. Kita masukkan perlahan-lahan. Okey. Dah siap. Okey. Dah siap. Kat sini kita dah dapat 2 pasu. Ini saya pakai tanah yang dekat pasu tadi je. Saya tak ada tambah pun tanah lain. Dia dah dapat 2 pokok dekat sini. Okey, kita jangan terlampau tekan-tekan sangat ya. Okey. Okey, dah siap. Kita tak payah penuh dari garisan. Sebab apa kita pasu ni ada garisan dia? Ni garisan dia. Bermakna kita jangan lebih tanah dari garisan yang dah ada dekat pot ni. Tak payah lebih dari garisan tu. Sebab apa? Bila kita siram pun dia membazir, tanah akan campak keluar. Okey, kalau kita jirus, jirus pun kita ada cara dia. Jirus kita jangan jirus pipe tu betul-betul dekat pokok. Tak boleh. Kita tekan sikit, kita layang-layangkan dia sahaja. Okey, dah jadi pokok kita. Tadi satu pokok, satu pasu, kita jadikan 2 pasu. Okey, bermakna pokok ni kita tak boleh pasu besar-besar. Sebab dia punya akar tak banyak. Bila akar tak banyak, kita tak boleh guna pasu besar. Bila pasu besar, tanah banyak, dia akan menyebabkan akar kita mati. Sebab air tu banyak dalam tanah. Tanah lebih besar dari pokok. Tak boleh. Dia tak semua pokok kita boleh taruh dekat pasu besar. Ada certain pokok kita tak boleh taruh pasu besar. Ikut pada saiz akar tersebut. Kalau akar tu besar, banyak, kita boleh masuk dalam pasu besar. Kalau akar tu kecil, masih sikit, kita taruh dalam pot kecil. Tu je saya nak share dekat sini. Macam mana pokok tu kita boleh tukar ke pasu besar ataupun pasu kecil. Tu saya nak share dengan korang cara-cara untuk tukar pasu yang betul terhadap pokok kita ni. Okey, dah dapat 2 pasu. Tu je saya nak share dekat sini. Pemilihan pasu yang betul untuk pokok kita. Okey. Terima kasih. Jangan lupa like, komen dan share. Aisyah Bunga. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi di video akan datang. Next video akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum.